Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin ya Allah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa' wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidudz dzalimina illa khasara. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah saudaraku, bersolawat kepada Nabi. Semoga Anda semua saling doa mendoakan hidup dan mati Anda selalu dalam limpahan rahmatnya Allah dan selalu dalam hujan ruahnya syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin. Dulur, saudaraku, jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini aku mau jualan. Ini menjawab pertanyaan teman-teman jamaah-jamaah, gimana dapat kaos ngaji bareng, gimana kabar kopi jahe merahnya. Hari ini kita jualan ya. Ada yang tanya, Ustadz ceramah sambil jualan itu hukumnya gimana? Kadang ada orang bertanya begitu. Gus Nur, ada orang, ada Ustadz ceramah bawa tasbih, ada Ustadz ceramah bawa minyak, ada Ustadz ceramah bawa kaset, Ustadz ceramah sambil jualan hukum gimana? Gus Nur ceramah bawa kaos, jualan kopi. Kadang aku heran teman ya. Hal-hal seperti itu kan sebenarnya tidak perlu dipertanyakan karena memang terlalu sederhananya. Tapi ya ono asin takon, tapi ya nggak apa-apa. Ada yang bertanya betul-betul nggak paham, ada yang bertanya sambil seolah-olah sinis, koyok-koyok. Profesi jualan itu kayak murah, kayak rendah gitu. Ustadz kok jualan, gak punya duit. Seolah-olah ekspresinya begitu, body language-nya. Padahal saudaraku ya, Nabi Muhammad SAW, beliau seorang pedagang, beliau seorang saudagar, beliau seorang kafilah. Jualan itu satu profesi yang sangat mulia. Ya tergantung sendiri. Tergantung yang didol ya, tergantung jualannya tapi ya. Ada hadis, saya nggak tahu ini hadisnya sahih apa dhaif. 9 dari 10 rezeki itu adalah perniagaan. Jadi ibarat ada 10 sumbernya rezeki, itu yang 9 itu adalah perniagaan, jualan. Jangan remehkan ya profesi jualan ya. Ada jualan agama, ada jualan badan, ada jualan iman, ada jualan harga diri, ada jualan ayat. Nah, aku jualan kaos, aku jualan kopi. Wes, kita poin aja. Teman-teman yang kemarin-kemarin yang nanya, yang order, Gus, kaosnya bagus, aku pengen punya, di mana belinya? Kalau yang di Korea, insya Allah tanggal 29 sampai 30 Juli saya di Korea, insya Allah ya. Untuk teman-teman di Korea, Anda bisa hubungi panitia. Sekarang sudah ada kaosnya di Korea, namanya Mas Junaidi. Assalamualaikum Mas Junaidi. Tapi aku belum berani nge-share nomor handphone beliau di sini karena belum sempat izin. Intinya teman-teman di Korea, kalau mau dapat kaos ngaji bareng, hubungi beliau, panitia Gus Nur ngaji bareng di Korea. YouTube-nya ganti yo. YouTube Gus Nur Al Fakir sudah diblokir, sudah dihapus. Sekarang ganti Munjiat Channel. Oke ya. Untuk teman-teman yang di Taiwan yang ingin kaosnya, kemarin banyak itu yang telpon. Sabar saja, ditunggu. Insya Allah Jumat depan, Jumatnya lagi saya sudah di Taiwan. Insya Allah nanti ada kaosnya. Ya jangan berebut lah, kayaknya sih saya dapat laporan dari manajemen kemarin itu hanya sekitar 90-an jumlahnya. Ya kurang, saya mohon maaf ya. Kalau mau nyetak lagi sudah nggak cukup.
untuk yang teman-teman di Taiwan nanti ketemu langsung sama saya ya, insya Allah. Kemudian yang nanya kopi, ada kabar baru dan ada kabar baik untuk Anda. Dulu kan saya cuma produksi kopi jahe merah. Ya. Dulu kopi jahe merah ya. Dulu harganya 12.000 satu saset ini. Ini isi 100 gram. Cuman sekarang harganya naik saudaraku, karena sekarang sudah resmi ada sertifikasi halal dari MUI, sudah ada izin produksinya, sudah resmi ada nomor izin produksinya. Terus ini kualitas kopinya kita jaga sekarang, kualitas kopinya sudah pilihan. Terus jahe merahnya juga kita sortir, nggak sembarang jahe merah. Anda sudah tahu lah khasiatnya jahe merah itu apa, subhanallah. Jadi di samping ini kopi, minuman yang menyegarkan, insya Allah ini juga menyehatkan. Jadi sekarang harganya naik menjadi 20.000. Kopi jahe merah, alhamdulillah, Karomah 13, harga 20.000. Ya, diminum sehat ke badan, segar ke otak. Kono fotoku rek. Sajane aku gak gelem nge foto ini, cuman teman-teman manajemen, teman-teman yang tim kreatif pasang foto nggak apa-apa, ya sudah pasang foto. Kopi jahe merah langsung pesan ke kami di Pondok Pesantren Karomah 13. Kopi jahe merah Karomah 13 menyegarkan, menyehatkan. Lihat sendiri hasilnya jahe merah. Terus yang kedua saudaraku, ada produk baru, kopi jahe herbal. Ini komposisinya luar biasa ini, ya. Ada cengkeh, ada kapulaga, ada kayu manis. Kalau di tempatmu berbincang hari ini, iya. Di tempatmu bekerja. Khasiatnya. Kalau di tempatmu bermukim hari ini. Yo galonor ya. Khasiat ini terlalu banyak. Kayu manis ini lebih identik mencegah kanker. Kanker, kayu-kayu manisnya ini, kolesterol, asam urat, kanker terutama ini, mencegah pertumbuhan kanker, kayu manisnya. Kalau kapulaga, kapulogo jari wong Jawa itu, nafas juga bisa, bau mulut segar bisa, asma, alergi, termasuk juga bisa mencegah pertumbuhan kanker ya. Dan cengkeh, dan masih banyak lagi. Ini harganya 25.000 saudaraku. Bisa langsung pesan ke kami, nanti kami kirim ke tempat Anda. Bukan mahal, ya Allah, bukan mahal. Murah banget. Murah banget. Ngurusi jini larang rek, murah-murah banget. Ya, Anda bikin sendiri ya enggak iso. Alatnya mahal ya. Jadi kopinya kualitas, semua bahan-bahannya kita sortir yang kualitas. Jahe merahnya kualitas, kapulaga kualitas, kayu manis kualitas, cengkehnya juga kualitas. Dan Anda searching sendiri khasiatnya itu. Banyak ya. Boleh insya Allah. Yang terakhir kopi, yang terakhir madu hitam pahit. Nah kalau ini bukan Karomah 13, ini kita langsung ke agennya ini. Ini juga luar biasa khasiatnya. Kalau di tempat-tempat lain harganya 100. Ini di sini Anda bisa beli 80.000. Pondok Pesantren Karomah 13. Tapi aku enggak promosi ini, tapi kalau Anda mulai dulu cari madu hitam manis itu di mana ya, susahnya kok carinya susah banget. Boleh telepon kami. Oke, intinya yang kami promosikan ini saudaraku. Teman-teman pelanggan yang kemarin sudah sempat beli, sempat konsumsi, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sekarang stoknya sudah tidak akan kehabisan stok. Kopi jahe merahnya 20.000, kopi jahe herbalnya 25.000. Telepon teman ya, nomor teleponnya di sini. Jadi kalau Anda punya keluhan penyakit apapun, termasuk itu epilepsi yang kayak ayan-ayan kejang-kejang gitu, ya asma, kolesterol, asam urat, kanker darah, kanker payudara atau apa, mudah-mudahan insya Allah. Tadi aku di atas baca ayat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa
wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Jadi aku jadikan ayat, kata Allah, bisa jadi obat. Nah, ayat itu ada dua. Ada ayat akliyah, ada ayat naqliyah. Nah, Al-Qur'an itu ayat naqliyah. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa, itu ayat naqliyah. Naqliyah. Kalau ini ayat akliyah. Akal, logika, ilmu, pengetahuan, macam-macam. Paduan antara alam, antara herbal, antara tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, itu ayat-ayat akliyah. Wes dulur, order tak kirim. Sing larang foto mere. Subhanallah. Mudah-mudahan manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum.